terutama teman-teman model yang membutuhkan desainer yang oke, pas banget di badan, atau teman-teman yang butuh desainer untuk acara-acara pentingnya seperti menikah, wisuda, atau acara-acara penting yang lainnya, boleh banget langsung hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam K2. Ya, pada kesempatan yang luar biasa kali ini, sengaja SK2 mengunjungi Mas Bambang Widodo, yang kemarin beliau selain desainer juga penjahit yang luar biasa, yang mana pada kesempatan yang luar biasa beberapa saat lalu beliau menduduki juara kedua runner up dalam lomba busana wanita yang terkini saat ini, yang merupakan juara kedua. Nanti kita ngomong-ngomong dengan beliau, apa kiat-kiatnya dan apa pesan-pesannya buat kita semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Widodo dengan alamat di Tamanan Wetan, RT 04, RW 05, Tamanan Wetan, nomor 27. Kami menitih karir sebagai penjahit dari tahun 88. Yaitu perjalanan karir kami yaitu dari perantauan, dari ikut desainer ke desainer yang lainnya. Dan gini, kita telah menitik karir sendiri, yaitu di Kampung Tamanan Wetan ini. Sahabatku yang luar biasa, udah paham kan? Kita baru aja menemui Mas Bambang yang juara 2 runner up untuk tingkat DIY dalam rangka peragaan busana wanita terkini untuk tahun 2022 dan selanjutnya. Kalian tentu pasti pengen ingat, pengen tahu siapa itu Mbak Yulina. Yuk. Oh ya. Dan di tahun ini kami telah banyak mengikuti beberapa event, termasuk lomba-lomba gaun-gaun yang baru saja, yang alhamdulillah kita mendapatkan juara dua, yaitu yang dipandu dengan saudara Mbak Yulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahman, sebagai model peragaan busana GMC tahun 2022. Saya kebetulan kemarin alhamdulillah pemenang juara 2 sebagai model photoshoot di GMC, dan kebetulan baju yang saya pakai cantik sekali, yaitu buatan dari Pak Bambang. Berikut baju yang saya pakai, dari desainnya, bahannya udah cantik banget, bersaing banget buat skala desainer-desainer di tahun ini. Kedua, pada kesempatan yang indah ini, kita sudah berada di depan pintu gerbang terminal Giwangan Umbarjo Yogyakarta yang mewah. Nah, kalau kita akan menuju ke tempat desainer sekaligus penjahit yang luar biasa, Mas Bambang Widodo, yang kemarin juara lomba, kita tinggal lurus. Sampailah kita di perempatan, yaitu dekat
Brimob Gondowulung. Kita tinggal belok kanan atau ke barat. Melalui jalur lambat nanti kita akan ke arah kampus Tanku Muati. Nah, sebelum kampus itu kita tinggal ke selatan lurus. Ya, kita ikuti ya sebentar biar kalian tahu bagaimana atau gimana untuk menjahitkan baju yang indah-indah dan bagus. Nah, ini yang dimaksud jalan menuju Uwadi. Nah, saudaraku bisa lihat ini kampus Uwadi. Nah, untuk menuju rumah Bapak Bambang, sebelum Uwadi ini ada jalan ke kiri atau ke selatan. Lurus saja. Alhamdulillah, saya juga banyak mengucapkan terima kasih terhadap saudara Mbak Yunita ini yang telah membantu saya mempromosikan hasil-hasil desain-desain saya ini yang selama ini mungkin belum banyak terekspos di masyarakat umum. Ya, dengan hadirnya Mbak Yunita ini, mudah-mudahan karya-karya saya kedepannya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah juga saya mengucapkan terhadap kepada SK2 yang telah membantu saya dengan karya-karya saya juga yang banyak dipakai untuk beliau ini untuk berkarya di luar kantor-kantor, mungkin di acara-acara event lainnya juga, itu dari karya-karya saya juga. Alhamdulillah ini juga mungkin bukan apa ya, bukan sombong, bukan apa, bukan mengumumkan, bukan apa, tapi kenyataan begitu ini, yang selama ini yang dipakai-pakai boleh itu hasil karya-karya saya sendiri. Alhamdulillah. Dan kami selama ini telah dipercaya untuk menerima order dari beberapa kampus-kampus di daerah Jogja ini, yaitu kampus favorit-favorit di daerah Jogja ini. Dan untuk harga kita bisa dibicarakan atau dinego. Terutama teman-teman model yang membutuhkan desainer yang oke, pas banget di badan, atau teman-teman yang butuh desainer untuk acara-acara pentingnya seperti menikah, wisuda, atau acara-acara penting yang lainnya, boleh banget langsung hubungi Pak Bambang. Ada banyak sekali stoknya gaun-gaunnya, terutama gaun-gaun seperti gaun-gaun menikah, gaun-gaun muslim seperti itu. Oh ya teman-teman, di sini juga harganya bisa dinegosiasi, sangat terjangkau. Monggo silahkan. Terima kasih Pak Bambang sudah membantu saya, bekerja sama membantu saya memenangkan piala ini. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara-saudara semuanya. Kami menunggu kehadiran saudara-saudara semua untuk hadir di Taman Wetan ini. Kami siap melayani apa yang saudara-saudara butuhkan dan saudara-saudara inginkan. Mudah-mudahan kami bisa melayani saudara-saudara dengan baik dan memuaskan. Dari kami, Bambang Widodo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.